Ceritain dong kemarin perform kan ditonton sama NCT terus jadi kayak sorotan juga, jadi perbincangan fans luar negeri juga, seperti apa sih Mas Ari? Iya, seneng aja ya. Kemarin saya datang dengan anak saya, Mas Ari juga datang dengan anaknya. Memang anak-anak kami ternyata suka ya musik Korea ya, salah satunya NCT. Jadi ya anulah sinergi ya. Senang banget karena diapresiasi. Sebenarnya musisi itu kalau diapresiasi pasti senang banget, apalagi waktu itu kita dikabari sama teman-teman di RCT, oh nanti NCT mau nonton Adi, katanya langsung di depan. Oh, pas kita main kaget juga responnya, dan sebagian fans NCTzen juga merespon dengan baik Pak Adi. Jadi ya bagi saya musik itu menyatukan ya. Menurut Mas Fadli sendiri, musik K-pop sendiri kayak apa sih kalau di... Iya, saya pernah bilang sama anak saya, K-pop itu musiknya energik. Ya, musiknya energik. Yang tidak, iya tidak semua musisi bisa seperti itu juga gitu. Mungkin mulainya dari Jackson 5 dan sekarang perkembangan terbarunya adalah K-pop. Kita lihat Michael Jackson dari Jackson 5 sampai berubah, ada Backstreet Boys dan lain-lain sampai sekarang di K-pop. Dan itu ya putaran generasi pop ya. Itu salah satu yang mewarnai musik dunia. Yang seru memang mereka bernyanyi, dan kalau anak saya bilang mengkilap katanya. Cakep-cakep ya, masih muda. Semua ya bagaimana hebatnya lah Korea mendidik dari awal sampai mereka menjadi bintangnya. Dan mereka juga dance, itu yang spesial. Saya aja nggak bakal tahu gimana cara dance-nya. Sempat belum interaksi nggak sih sama NCT di belakang panggung? Di belakang panggung cuma nggak, sempat say hi aja. Nggak, karena saya cuma tahu Anyong SEO dan Gamsam Nida. Tapi senang ya, di maksudnya pas waktu perform terus dilihat sama NCT. Iya, senang lah. Pasti. Pada saat musisi atau artis diapresiasi itu pasti akan jadi spesial, karena karya kita apapun itu, kalau karya kita diapresiasi itu ada rasa bahagia, kebanggaan dalam diri.